Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ogi di Ogi Channel. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tanaman lopak saya yang sudah berumur 80 hari ya guys. Wih, dari mulai benih sampai panen ya. Kita menanam 2 lopak di polybag. Saya ini menggunakan polybag ukuran 40. Wih, lopaknya sangat super-super guys. Alhamdulillah kita bisa menghasilkan lopak yang secantik ini ya. Oke, ini penanaman dari mulai benih guys. Tadi tidak saya semai, langsung saya aplikasikan atau langsung saya tanam di sini ya. Tadi tanpa penyemaian, jadi langsung saya tanam. Itu 80 hari sudah siap dipanen ya, dan besarnya satu genggaman guys. Nggak tahu panjangnya ya, karena mungkin untuk panjang polybagnya ya cuman satu jengkal, mungkin tidak terlalu panjang ya guys. Tapi kita akan lihat yang sebelah bawah ini lobak greenbow dan yang atas lobak daikon ya. Jadi perbedaan lobak greenbow dan daikon itu cuman daunnya ya guys. Ini daunnya agak lebar-lebar, tidak keriting. Kalau ini daunnya yang greenbow, daunnya keriting ya. Dan perbedaannya juga agak sulit yang di daikon ya guys. Jadi bagi kalian yang ingin menanam lopak, sekedar menanam, kalian saya sarankan menggunakan lopak yang bagian bawah ya. Lopak greenbow ini sangat mantap sekali guys, dikarenakan penyemaian cepat dan dia cepat besar. Kalau daikon yang atas, lopak putih daikon yang ini agak sulit guys. Penyemaian sangat sulit sekali, dan untuk tumbuh besar juga memerlukan waktu yang sangat lama ya. Ini padahal ini tidak saya pindah ya guys, tidak saya semai ya. Ini bisa bercabang-cabang ini. Nah ini roboh. Nah kayak gini, ini bercabang juga. Kalau yang sebelah sini enggak. Oke. Untuk pemupukan saya lakukan setiap 3 hari sekali. Wih, hasilnya kayak gini guys. Sangat mantap sekali ya. Wih, agak rame karena ini di pinggir jalan guys ya. Mohon dimaklumi. Oke, semoga di kesempatan kali ini video saya bermanfaat ya, dan bisa menginspirasi teman-teman sahabat Ogi Channel ya. Oke, saya akan memanennya ya guys. Oke, ikuti terus guys. Oke guys, jadi inilah hasil panen kita. Kita akan lihat. Wih, ini sama lengan saya lebih besar lobaknya guys. Ini lobak yang greenbow ya, sangat super jumbo sekali. Ya bener ya kata saya, cuman satu jengkal tangan, dikarenakan dianya polybagnya kurang tinggi ya guys. Jadi bagi kalian yang ingin lobaknya lebih panjang, polybagnya bisa lebih tinggi ya, di apa, isi lebih banyak. Dan ini lopak daikon. Nah, ini yang daikon, daunnya yang beda ya. Ya, cukup lumayan. Kita bisa menghasilkan lopak sendiri di depan rumah kita dengan memanfaatkan lahan yang tidak terpakai ya. Dengan menggunakan tatakan bambu dan polybag, kita sudah bisa menanam lopak sendiri ya, guys. Semoga menginspirasi teman-teman dan tahu perbedaannya lobak daikon dan lobak greenbow ya.
Oke, jika video kali ini bermanfaat, jika kalian suka jangan lupa like dan subscribe dan klik tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video updatean dari saya. Terima kasih, salam Oki Channel.